Mama, menjadi orang Muslim menjadi orang Muslim di minoritas seperti ini di Cina, rasanya seperti apa? 信仰问题呗，各有各的信仰。他们那个，你跟他讲，卡菲尔另一个信仰，咱们是一个信仰。 harmonis, bukan? Agama tidak sama, tapi di China semua agama boleh keep balance. Okay, semua oh, harmonis. Jadi memang agama tidak sama, tapi karena mama tinggal di China, warga China itu walaupun agamanya berbeda-beda, tetapi tetap ada harmonis, ada kebersamaan. Betul. Tenggang rasa, toleransi ya, toleransi. Ya, pemerintah mementingkan ini. Maka pemerintah mengurus itu semua agama balance. Okay. Oh, saya mau tahu. Saya pengen tahu. Mama kalau puasa, bulan puasa, di sini buka puasanya jam berapa? Berapa lama puasa di sini? Zao shang san dian, yi zhi dao wan mei chang, cha bu duo qi dian zhe. Zao shang san dian, ya. Jam 3 pagi sampai jam 7 malam. 相当于17个小时，Ada kesempatan yang lain datang sini. Insyaallah. Ya, ya, ya. Iya, iya, iya. Kalau saya bilang, Mama yang sehat. Ya, saya suruh aku lihat kamu sehat. Terima kasih. Semangat. Terima kasih. Aku ai ni. Aku keng ai ni. Kamu lebih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Allah bless you always. Masya Allah, saya bersyukur sekali diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan seorang ibu asal Cina yang sekarang saya panggil Mama. Beliau memang luar biasa, mengurus masjid ini selama lebih dari 20 tahun dengan sukarela. Bahkan Mama juga dapat bertahan hidup di negara ini yang mayoritas penduduknya beragama non-Muslim. Setelah selesai berbincang dengan Mama dan berpamitan untuk pulang, ada pemandangan yang menarik perhatian saya. Beberapa anak asli Cina, mereka terlihat sedang membersihkan halaman di depan masjid. Dan ternyata mereka pun suka rela membersihkan masjid ini, meskipun mereka beragama non-Muslim. Masya Allah ya pemirsa, Islam berkembang dengan baik dan dapat diterima di sini. Ngomong-ngomong soal perkembangan Islam, saya jadi teringat bahwa Islam berkembang di negeri Panda ini lewat jalur perdagangan. Ya, sebagai negeri yang aktif dalam perdagangan internasional, ini menyebabkan pedagang-pedagang Muslim dari Arab melakukan perdagangan ke Cina sambil menyebarkan Islam di berbagai wilayah yang disinggahi. Dan perjalanan yang dilalui dalam penyebaran Islam di Cina adalah dengan melalui perjalanan darat dan laut. Perjalanan darat dimulai dari daratan Arab sampai ke bagian barat Laut Tiongkok. Dengan melewati Persia dan Afghanistan, jalan ini terkenal dengan nama Jalan Sutra atau Silk Road. Wah, bicara soal sutra, saya jadi teringat bahwa di Cina juga terkenal dengan kain sutranya yang bagus pemirsa. Dan beruntungnya saya, karena keesokan harinya, saya diberikan Allah kesempatan untuk mengunjungi pabrik sutra yang terkenal di negeri ini. Ah, pemirsa lihat deh, ini kepompong ulat sutra ternyata warna putih. Ini dia. Oh, ini kotorannya. Ini proses pembuatannya. Ini step per step. Ini kapas yang udah jadi pemirsa. Jadi sebelum jadi benang,
ini jadi kapas dulu. Oh pemirsa, ini alat pemintalnya pemirsa. Jadi prosesnya dari kapas, terus jadi benang, baru dibuat jadi kain sutra. Penasaran banget deh, kayak gimana sih kain sutranya? Ikutin terus. Kalau aku makan ini, terus abis itu mukanya langsung soft kulitnya kayak gini. Lili udah pernah coba? Sudah pernah. Rasanya apa? Coba tahu. Silahkan. Silahkan.